Halo teman-teman, balik ke channel Kucel Serem Underscore. Oke teman, jadi di video kali ini aku mau lanjut ini mau crab dan sesuai video kemarin jatuh. Seperti yang seperti gitu bahasanya kaku banget dah. Apa ya? Udah bentar deh. Oke, jadi di video kemarin aku udah bilang kalau di next episode, next video gitu kan aku mau bikin cactus farm di bawahnya NCT gitu ya kan. Dan di sini aku emang udah nyiapin bahan-bahan segala macam semuanya dan itu udah aku bolongin. Ini aku ngerjain ininya tadi barusan sih ya. Kurang lebih gini dan ini ntar tinggal aku bikin farmnya terus kasih hopper kasih tas sama bikin tempat lootingnya di bawah gitu kan, soalnya kalau semuanya bikin sekarang gitu kan lama gitu durasinya lama gitu. Dan ini kenapa masih ada yang endstone gitu, soalnya kalau misal diganti ya misal ini hijau nih aku ganti hijau dari luar kelihatan gitu loh hijau gitu kan. Oke, jadi daripada banyak basi-basa gitu karena aku langsung ini kayak banyak kurang hopper deh bentar aku apa aduh aku ambil dulu biar nggak anu bentar nih kenapa aku nggak pakai resource pack ya, pengen pakai ini aja deh seperti biasa nggak apa-apa. Oke, kita cepat mengambil hopper ayo apa sih sir. Oke, jadi jatuh. Udah ngambil hopper 16 aja cukup deh. Lebih kayaknya malah. Terus chest juga udah aku ambil 30 dan ini malam kalian tidur good. Dan ini aku di server sendirian tuh. Kalian tap di kiri bawah di atas itu. Nah, tadi tuh ada Bang Apit yang lagi live juga tadi pas AFK itu. Siapa yang AFK tadi? Grisar kalau nggak salah tadi AFK. Ya, kurang lebih gitu. Dan bentar nih lepas dong. Oke. Oke, kita langsung lanjut. Belum ngajarin apa-apa, udah lanjut aja gitu. Kita langsung ke sini, ke tempat kita mau bikin ininya. Dan bentar. Ini bawahnya belum aku siapin sih sebenarnya. Jadi coba aku ke bawah dulu. Aduh, gimana ya? Aduh. Lepas dong torch-nya. Oke, mending gini aja deh. Ini airnya matiin dulu. Nah, kemudian turun. Dan ini kita harus replace torchnya, kalau enggak gelap dan akan menimbulkan mob. Oke, jadi di bawahnya ini bakal buat di bentar. Kita harus ambil tengahnya. Tengahnya tuh di sini. Berarti sini nih. Nah, nih, ini adalah tempat chestnya nanti bakal di sebelah sini. Cuman aku kayaknya bakal ngarahin ke belakang aja, biar nggak kalau ke depan kan nabrak gitu loh. Nah, bentar nih kan tengahnya nih. Bentar ya aku pasin chestnya dulu aja daripada lama-lama gitu kan. 2 hours later. Oke teman, jadi di sini udah mentok karena hopper emang sisa satu dan ini jadi atasnya tuh aku bikin kasih hopper. Bentar nih belum aku tutup dong. Kayak gimana ya? Bukan gitu. Aduh. Nah, jadi nih atasnya ini hopper lagi terus chest dan ini muat 4 chest gitu kan. 4 dikali 3 12 chest. Oke, ini kalau kita ngelut semuanya penuh ini banyak banget. Sumpah. Ini harusnya jangan pakai ini ya. Ini kita ganti. Apa harus pakai stairs soalnya kalau enggak bisa dibuka chestnya. Nah kan kalau gini bisa dibuka dan sekarang aku nggak tahu mau bikin jalan ke atasnya gimana. Oke sip, mungkin mari berpikir bentar deh, kayaknya aku bakal ke atas dulu cuman gimana gitu loh. Kita kasih air dulu, kita aduh
yang kita kasih blok tadi kita bolongin lagi. Kita kisi air, ambil airnya mah gampang gitu kan. Serut air. Nah jadi ini kalau misalnya kita masukin ini, yang ada ntar masuk ke bawah ya. Gimana ya? Masalahnya bawahnya itu ya berarti gini aja kita bikin bikin farmnya dulu aja deh daripada susah-susah dan aku belum ambil stone brick slab gitu kan buat bikin farmnya dan mungkin buat farmnya aku bakal speed up it because cuman gitu-gitu apa dah nggak jelas ngomongnya gitu kan berantakan. Oke, ini udah aku siapin. Ini sen. Ini sama ini, kebalik. Nah. Ini langsung jadi farmnya tuh bentar ya, kita hitung dari sebelah sini. Ini tuh nggak bisa nempel sama blok lain. Bentar, ini butuh blok juga nih. Kita coba satu dulu. Jaraknya misalnya ntar aduh, salah. Misal kan sebelah ini oke berarti berarti gini nih oh bukan salah kurang satu blok ke bawah dan gini saya pakai jatuh juga gitu kan oke. Terus sen, terus kaktus. Jadi setiap dia tumbuh, dia bakal jatuh gitu ya kan. Begitu juga di sebelah-sebelahnya. Ntar aku bikin di bawahnya juga. Jadi bakal banyak. Jadi ini tinggal speed up, oke. Jadi di sini bentar. Oke, tes. Dan udah selesai. Sebenarnya ya, awalnya kan mau bikin kayak dua tingkat gitu. Cuman tuh awalnya aku buatnya kan paling atas tuh. Terus waktu yang mau bikin tingkat kedua tadi ternyata enggak cukup sama bawahnya gitu kan. Jadi aku buat satu lantai aja dan di tengah-tengah gitu biar enak dilihat aja. Dan torchnya aku taruh di atas fence jadi biar cepet tumbuh juga kaktusnya dan ada gue butuh apa ya tadi ya gue butuh kaca cuman gue harus sleep dulu di sini udah malam gitu ya kan kalau nggak sleep ntar banyak moba dong dari kemarin nyebutnya moba gitu kan aduh oke gue bakal ambil kaca mungkin ya kaca sama fence gate tuh dimana ya kayak aku dikit deh punya fence gate jadi aku mending buat dari ini oke crafting table buat fence gate 19 cukup ya ini kita masukin lagi ini juga. Terus aku butuh kaca, apakah banyak ungu? Oke, mungkin boleh. Terus aku udah DK-nya itu aja. Aku bakal balik ke tempat tadi buat masang ini fence gate. Buat apa gantiin sign soalnya kalau sign tuh kayak kelihatannya gimana gitu. Oke, good.
nih harus dihancurin semua. Kelihatannya aneh gitu kan. Nah, kalau ini kan lebih good gitu loh. Tapi ini harus dibuka gitu kan. Bukanya keluar dari arah sini biar kelihatan bagus. Okay, good. Terus atasnya aku bakal kasih kaca. Mungkin bagus kali ya. Semoga bagus dan mungkin aduh duh nih kenapa aku kenapa terbang gitu kan? Ntar nih aku butuh blok. Nah. Nih kita penuhin dulu. Nanti atasnya ini aku bakal ganti biar nggak stone brick itu ganti apa ya? Soalnya kayak gimana gitu. Ini kalau coba ya bentar ya, eksperimen. Ini sebenarnya udah bagus sih jadi kayak nggak kelihatan luarnya gitu, cuman ya mungkin pakai itu aja, cuman gua abis gitu kan. Bikin dulu di crafting table atas ini. Hap. Udah cukup nih, cukup banget pasti yakin aku. Ini bikin tangga, ya ampun salah. Bikin gini, nah. Satu lagi, nah. Terus ini semua. Ini juga biar kelihatannya tuh enggak gimana gitu kan. Gimana apanya sih, ser. Serma kalau ngomong suka nggak jelas. Hayo, hayo. Itu siapa sih? Burukun tuh akunya Kabela ya. Malah jatuh dong. Oke, ini gimana cara keluarnya? Oke, gua hancurin aja. Kita naik lagi lewat sini. Gimana ya ini? Tengah-tengahnya susah gitu kan. Harus ngambil dulu nih bikin lagi. Cuman stone bricknya habis. Di sini. Oke, balik lagi dong. Oke. Di sini enggak ada apa? Enggak ada stone gitu. Stone. Oke, enggak ada. Jadi aku bakal ngambil lagi, balik lagi. Ya ampun. Oke, di sini lanjutin lagi. Buset dah. Oke. Ini enggak cukup deh. Tuh bener kan enggak cukup kan? Aduh. Oke, ini mungkin nyelesain yang di sini dulu. Nih, masih banyak ternyata dong. Tuh aku tadi jatuh. Bagus. Oke, naik lagi. Tadi aku apa ngambilnya untung banyak gitu kan. Kalau kurang nggak balik lagi. Kan jadi di sorry. Suaranya terlalu ini. Ya sorry, jadi ini ada ada. Ini udah selesai gitu kan. Jadi buat video kali ini segini dulu. Ini udah kaca emang belum penuh. Soalnya belum aku bikin lagi dan nih hopper udah gini. Jadi kalau kita mau turun tinggal gini aja. Nah ini gak bakal bocor kemana-mana. Dan ya ini udah lumayan baik sih. Oke, jadi gue bakal, aduh gue bakal naik lagi. Gimana naiknya lagi kan. Nah gitu. Terus kita tutup lagi dan buat tangganya ini aku bikin di sebelah sini. Dan ini ada trapdoornya gitu. Biar gak nggak langsung lobang ke lobang dalam gitu. Dan ya mungkin buat video kali ini segini dulu. Buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir makasih banget. Dan di awal video tadi aku tuh pakai mic biasa jadi suaranya kecil, nggak tahu kenapa tiba-tiba setelah lama nggak record jadi kecil. Dan ini aku pakai mic webcam jadi suaranya lebih noise ya maaf. Daripada sore kekecilan gitu kan kayak yang di sebelum-sebelumnya. Ya udahlah ya. Buat teman yang belum klik tombol subscribe silakan diklik tombol subscribe dulu lah. Tombol subscribe-nya karena ya itu gratis, kalau kalian enggak mau juga ya udahlah ya. Dan jangan lupa kalau kalian suka sama videonya jangan sim-sim aja, kalian like juga. Kalau kalian enggak suka enggak perlu di dislike, kalian cukup tidak suka seperti itu. Oke.
Thanks for watching, see you next time. Bye bye.